Assalamualaikum. Kerana kemungkinan ciri ini akan bertambah menjadikan baik, pada kali ini kita nak bincangkan satu lagi ciri iaitu hanya menyertai kumpulan ataupun membuat aktiviti bersama-sama jika dibantu ataupun didesak. Baik, jika tidak, anak ini akan rela tidak membuat aktiviti, malah akan membantah. Baik, jika kita lihat pada slide yang cikgu sediakan ni, dia akan marah dan tidak mahu menyertai membuat aktiviti, dan kita perlu memikirkan bagaimana cara untuk anak ini bersama-sama membuat aktiviti. Memang antara ciri yang agak sukar ialah kita suruh buat aktiviti yang dia rasa dia tak selesa, dia tak selamat. Jadi dia akan kehairanan, dia akan minta signal atau prompting atau bantuan dari kita dan akan rasa sedih. Dia akan rasa menunjukkan rasa tidak mahu, tak mahu untuk bersama-sama membuat aktiviti. Bila ditenangkan agak sukar, malah anak ini akan bertambah keliru. Kenapa perlu menyertai atau bersama-sama? Dia akan rasa tidak. Dia tak mahu. Perlulah buat perjumpaan dengan pakar. Sangat diperlukan. Kerana kemungkinan ciri ini akan bertambah menjadikan dunianya semakin misteri. OPM Commies Live. Jika saranan diterima, kita akan membuat aktiviti untuk menarik perhatian, untuk sama-sama membuat aktiviti. Memang kena diulang-ulang, mengambil masa. Dan ya, tidak senang tetapi boleh diusahakan. Setelah anak dapat beradaptasi, maksudnya bersama-sama mengikut aktiviti, sama ada untuk bersalaman, prosesnya sangat banyak. Tetapi anak ini boleh untuk melaluinya dengan sokongan dan fahaman. Fahaman dari siapa? Dari kita semua. Kerana apa yang dilihatnya dan apa yang kita lihat adalah berbeza. Jika kita terus mendapatkan pandangan dan nasihat serta sama-sama membuat aktiviti bersama anak, insya-Allah anak akan dapat beransur-ansur ya, menjadi lebih menerima apa yang kita ajari. Ya,
Jika kita membuat latihan secara berterusan mengikut masa yang kita tentukan, mengikut keutamaan, jadi anak boleh menerima perubahan secara beransur-ansur, tidak perlu bantuan berterusan dan tidak perlu didesak. Baik, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang merah subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hit the like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Thanks for watching.